guys, welcome back to my top channel. Dan pada video kali ini tuh gue bermain lagi di server Malkova Roleplay, guys. Nah di sini tuh gue pengen sama teman-teman gue yang namanya beli senjata ke mafia, cuy. Ini ada si Oji, cuy, Ojik Malik katanya. Tadi udah RP juga ya. Kayak si Tom itu pengen ditemanin buat apa namanya beli senjata gitu, guys, ya di mafia. Sekalian gitu buat ngisi gudang sepertinya ya. Nah guys, di sini tuh gue baru pertama kali ketemu dengan Oji Navarro, guys, ya. Ini gue baru lihat juga di kota dia. Apakah kamu sibuk, Oji? Kayaknya kita pengen ditemanin sama ini dah, si Navarro dah ini. Melihat ke arah samping kanan Tommy. Kanan gue, kanan Tommy berarti gue, cuy. Terlihat asing. Siapa dia ini, Tom? Nah kan dia gak pernah lihat gue juga, cok. Si Navarro Dance More. Ada yang nembak, cok. What the hell? Si Connor. Ah, dia. Ya, dia anggota baru di sini, Oji. Kita belum terlalu kenal dengan beberapa orang, guys. Seperti si Navarro ini kayaknya baru ini dah. Baru gua lihat di kota dah. Mungkin kau terlalu sibuk sampai tidak tahu dia. Aku juga baru melihatnya. Gua pengen bilang kayak gitu, cok. Hey, kau bisa kau perkenalkan dirimu? Apakah aku Oji? Kita panggil Oji ya kan. Hey, namanya Kane. Emang gue sih. Soalnya kan Hugo member lama, coy. Cuman gue yang baru di sini nih. Aku apa kau? Kaget dengan perkataan. Gue salah apa, cok? Aduh, gue salah apa? Gue bukan Oji, bro. Maksud aku, dia memanggilku. Ya, oh dia kira aku Oji, cok. What the hell? Bisa aku perkenalkan dirimu? Aku Kane, teman lama Connor. Bener nggak sih? Salah nggak? Bener nggak? Gue nggak tahu, cok. Bener kah? Ya. Ya Oji. Gitu ya. Kita panggil bingung gua. Si Connor di mana, cok? Oh, si Connor tidur. Buset dah. Ngeri banget, cok, Ojinya, cok. Si Connor nih parah nih. Cuman dia ngajak gua masuk. Om, ada apa rame-rame? Terlihat mata Connor sangat berat. Kok mengantuk sekali sepertinya gara-gara tadi. Oh, yang tadi, cok, habis ini anjir, habis perang katanya. Memotong pembicaraan si Tommy. Oji, bisa kau ikut dengan kami? Kemana Tommy? Ada apa kau memanggil kau, Oji? Kata si Connor. Buset. Kudengarkan ini temanmu, Alright. Gimana sih, gue gak paham slang, cok. Aku ingin ke Rock Hotel bersamamu. Ya benar, karena teman lama aku. Kami sudah berteman sangat lama. Seperti itu. Baiklah. Welcome, homie. Thanks, Oji. Kita simpel banget, cok. Bingung gue ngomong apa, cok. Tremor gue, anjir. Takut kena door gue sama si Ojinya, cok. Ya sudah, ya berangkat, Oji. Kau Connor tidur kembali dengan bonekamu. Kasian, cok, si Connor, cok. Ayo kita pergi ke Rock Hotel. Oh, Rock Hotel tuh yang ini, guys. Yang tempat mafia itu ya, guys, ya. Yang kita diserang tuh. Baiklah, aku kembali tidur. Semoga mimpi indah, Nor. Semoga mimpi indah. Alright, see. Yuk, kita pergi ke Rock Hotel ya, guys, ya. Buset, ini OG-nya sangat RP sekali, guys, ya. Tuh, kita duduk di belakang dah. Oh, si Hugo naik ini, cok. Naik mobil sendiri. Gabung aja, iya bener, cok. Berempat aja nih, biar seru kan. Oke, guys, disini tuh kita voice sama OG-nya langsung, guys, ya. Jarang ke kota gue, anjing. Gue tadi malah salah ketik lagi. Salah paham maksudnya. Aku Oji. Maksud gue tuh aku gitu, Oji gitu. Oh,
Paham gak? Kayak kamu ya, manggil ya, kok aja gitu. Yo guys, kita kembali lagi di The Rock Hotel ya kan. Kita pengen ngetransaksi lagi guys, pengen beli senjata ya. Tadi tuh gue ngomong di Discord sama OG-nya langsung guys ya. Soalnya gue juga gabut anjir selama di jalan, gue gak tahu mau ngomong apa gitu. Mungkin gue bakal masukin beberapa klip aja ya, tapi gak semuanya mungkin ya. Apa nih? Si Tommy malah AFK cok. Sabar guys, kita tunggu RP-nya aja kan, kita baca-bacaan chatlog. Jadi kedatangan kami ini ada tujuannya Senor. Apa itu? Kita pengen membeli senjata. Ya gak sih guys? Harusnya ya sih. Bentar, gak sopan banget gue guys. Kita turun ke bawah nih. Nah, terus kita cross arms lagi ya kan. Nah let's go. Guys, ada cewek guys. Si Angel Leviani. Cuman kayaknya ini cowoknya nih, Kelpi Laviano. Buset, bisa kayak gitu ya namanya. Nama kayak gitu anjir. Kami ingin menawarkan marijuana sir. Oh, jual ternyata cuy. Gua kira pengen beli gitu kan gun. Ah, salah gua berarti. Miskom ya guys ya. Curi. Oh, si Hugo. Oh, Hugo sama si Tommy guys yang pengen beli. Yang pengen jual maksud gua ya. Eh, ganja gua udah tinggal 74 cuy. Gua pengen beli gun kali ya. Gue pengen coba tanya ke teman gue. Bang, bang. Woi. Ini kalau misalkan kita beli gun ke mafia tapi buat kita sendiri bisa kah? Bisa, bisa. Hmm, oke. Okay, okay. Mau mau pakai ini lo. Gue kira tadi kesini mau beli senjata. Bawa duit gak? Gak ada sih di ATM sih semuanya. Coba ATM. Apa mau? Deket. Iya, apa mau? Ayo, sama gue. Dekat nih, maukah? Ayo taruh, sabar. Nah guys, karena gue pengen beli senjata, di sini tuh gue sama si OG Nevero Densmore nih, atau Densmore ya, kita bakalan ke ATM dulu guys ya. Soalnya tuh gue pengen ngerestock di E, terus MP5 juga, biar bisa ngerob gitu guys ya. Dan MP5 buat sotot ya kan, kalau wargeng gitu paling enak coy. MP5 gak tau kenapa pedis banget dah asli. Tadi tuh gue sotot tapi gak gue record cuy, jadi ya mohon maaf ya. Gak apa-apa lah guys ya, sekali-sekali kita menikmati sototnya sendiri tanpa kalian harus lihat gitu kan. Ntar, dimana dah? Kira Tommy ingin membeli senjata. Sama aku kira juga begitu. Oh di sini nih. Sebentar Oji. Nah ini nih guys, kita penarikan tunai. Sabar, gue coba tanya si OG dulu guys ya. Berapa harga senjata di mafia itu? Kok bawa saja uang 40 juta? Oke. Okay. Kita ambil uang 40 juta guys ya, kata Bang Navarro tuh. Sabar, kita ambil. Bisa gak sih kayak langsung 10 juta gitu? Gak bisa ya? Ini berapa cuy? 1 juta ya? Oh iya 1 juta doang cuy kayaknya nih. Nah 2 3 4. Buset banyak juga ya. 5. Coba kita langsung 20 gini gak bisa. Oh gak bisa cuy. 2 juta langsung bisa cowo ternyata. Ini minimal tariknya berapa sih? Sabar, gue coba tarik 5 juta kali ya. Bisa gak? Woy bisa cuy. Berarti gue udah bawa berapa nih? 20 lebih lah guys. Coba gue lihat. Oh iya masih 30. Nah ini sekali lagi sih sepertinya nih. Nah terus kita slash toys. Lalu kita bawa koper guys ya. Nah let's go. Udah ambil nih guys. Kita ngerestock ini ya senjata dulu guys ya. Biar enak gitu kalau misalkan war. Soalnya gue belum bisa akses gudang cuy, harus dikasih sama para sesepuh-sesepuh Crips dulu ya kan. Nah sekarang kita udah berada di The Rock Hotel guys ya. Kita RP dulu slash join the area. Oh itu lagi dibayar sih. Kita WT. Uji, bisakah? Oh ya udah tuh. Wah, bagus nih Bang Navarro cuy, peka dia ya. Gue gak tau mau ngomong apa, dia yang langsung mulai cuy. Bisakah kita sedikit bergeser? Buset,
nembak cok, nggak boleh gan apa kan nih. Baiklah senar, terima kasih telah membelinya. Oh udah ini guys, sudah dibayar ya guys ya. Ya mari ke atas katanya. Oh kita ke atas cuy. Kalau dibagi DE sama MP5 bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kayaknya. Oh ya udah kita beli MP5 sama ini guys ya, apa namanya? Sama DE ya. Sorry. Mending MP5 aja sih wer. DE buat Rob wer. jadi seperti ini. Seperti apa tuh? DE 40 juta dapat berapa? Dapat 1000 kata si siapa tadi? Kata si Jones, John Lovesky. Kata John tadi 1k. Ya kali anjir 1k ini, 1k pelor, cok. Mah percaya aja sama aku. Ya tai si John. Penipu. Yo, kita cek di announcement Discord. DE itu DE 5 ammo 4 100 ammo. Wah, buset. 50 ammo. Wah, shotgun ini, cuy. Kalau DE itu DE, wih, dikit banget anjir. 28 ammo, cok. Mahal. Apakah senior memiliki persediaan senjata api? Sabar, kita lihat-lihat lagi, guys. Desert Eagle 7 ammo ya. Mahal banget cuy, sumpah. Coba tau gue ambil 100 juta tadi. Oh iya, mending MP5 guys ya. Nih ammonya banyak guys. MP5 300 cuy, 40 juta. Tentu saja aku memiliki, mengapa? Teman-temanku membeli sebuah senjata senor. Yaudah kita beli MP5 aja lah guys ya. Siapa ya suruh berbicara di hadapanku? Aku senor. Berdiri di sebelahku kan nih. Oke. Silakan kau bicarakan nih. Senor, aku ingin membeli sebuah senjata kepadamu. Kita beli MP5 aja lah, guys. Lebih murah, cuy. Kalau DE bolehlah minta-minta aja lah sama orang. Bisa saja jenis senjata apa yang kau butuhkan. Aku ingin MP5, senor. Kau sudah membawa uangnya? Ya senor, uangnya ada di koper ini. Berikan kepada aku. Nih, memberikan koper berisi sejumlah uang kepada Gilberto. Do diterima. Kita langsung supaya langsung PP aja cuy. P61500. Bisa enggak sih kayak gitu? 1,5 2 juta, 1,5 juta, 3 juta. Intinya tuh gua bawa 42 juta tadi guys ya. Kita kasih aja sampai duit gua sisa 2 juta guys ya. Ini cuman bisa 500 kan? 5 juta enggak bisa, cok. Oh, iya benar. Enggak bisa, guys. Ya udah. Tunggu ya, guys. Gua bakalan spam dulu nih. Sampai kekirim semua duitnya. Keri banget nih kalau misalkan ngeganggu chat lock ya kan. Tapi gak apa-apa lah. Lebih cok, gue kasih lebih. Yaudah lah gak apa-apa lah, lebih 2 juta lah. Gue kasihkan spam cok. Gak rasa kalau udah selesai. Kabar guys, kita transaksi dulu ya kan. Baiklah, tapi aku kan mengambilnya dahulu. Bisa gue menunggu sebentar di sini? Tentu saja senor. Nah guys, sudah ada guys si mafianya nih. Mendekatlah. Kita mendekat ke si Bang Dalton ya guys ya. Sini kan nih. Oh ini ya. Sorry. Lupa gue. Gue kira si Dalton cok. Ternyata Gilberto Felipe cok. Sorry. Mabet. Baiklah, ini dia amunisinya. Mengambil MP5 di dalam tas. Memberikan senjata kepada orang di depan. Kita diterima ya guys ya. Kita accept. Nah, dapat nih guys, 100 ya kan. Walaupun di rumah gue masih ada 100 juga sih guys, biar 400 gitu ya kan. Kita nge-stok guys, kalau misalkan ada yang mau nukar senjata gitu kan boleh ya kan. Ya nggak sih, apa sih yang nggak boleh. Gue lupa accept cuy, sorry.
Nah udah 200 nih. Nah 300 Class 2 dan senjata yang keren Senor. Ya tentu saja kita bilang thanks udah mau menjualnya ke kami. Let's go guys, kita udah ada stok senjata ya kan, mantap cuy. Aku ingin berbicara denganmu, apakah bisa? Oh kayaknya si OG ini ada urusan sama Gilberto ya. Aku menunggumu di bawah OG. Aku menunggumu di parkiran OG. Mie berjalan ke bawah menuju parkiran.